Personil TNI bersama warga melaksanakan gotong royong bersama membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa air pasca banjir sempat terjadi di wilayah Kecamatan Lausukun, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol ARM Oki Krisyanto melalui perwira penghubung. Pabung 0103 Aceh Utara, Mayor Infantri Jailani mengutarakan, kegiatan gotong royong bersama dilakukan untuk membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir di 6 titik desa di wilayah Kecamatan Lausukun. Agenda kita hari ini menindaklanjuti petunjuk dari Muspida, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Bupati untuk melaksanakan gotong royong di 5 desa. Jadi di Kota Lausukun ini ada 6 titik, lorong 3, lorong di jalan lapang, terus lorong 2 dan lorong 1 termasuk sabuk merah. Jadi yang hadir di sini semua komponen masyarakat, dari TNI, dari polisi, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, juga dari LSM, Kementara, IPSM, semua mahasiswa, BEM, hadir di sini untuk melaksanakan forfeit pembersihan imbas dari banjir, sehingga sampah-sampah yang ada di dalam protokol, kita ambil, lorong-lorong kita ambil kerjasama dengan dinas kebersihan. Pembersihan dilakukan oleh sejumlah aparat TNI gabungan bersama instansi dan Dinas Kebersihan Aceh Utara membantu masyarakat membersihkan sampah yang berserakan. Setelah air mengering, banjir menyisakan sampah dan lumpur yang berserakan di jalan maupun di dalam parit di seputaran Kota Lausukun. Secara sukarela, aparat gabungan TNI Kodim 0103 Aceh Utara Brigif 25 Siwa bersama instansi lainnya turut membantu masyarakat setempat membersihkan sisa banjir tumpukan sampah di badan jalan dan di dalam parit yang dipenuhi lumpur dalam genangan air. Selanjutnya sampah tersebut diangkut dengan menggunakan mobil sampah Dinas Kebersihan Aceh Utara.